Halo, selamat kembali ke channel AJ Mood lagi. So, lama tak cerita dongeng ke, cerita puyo ke, cerita apa lah. So, ni ada masalah sikit, kita ceritakan sikit dengan gear ratio. Gear ratio kita selalu cakap, banyak apa. Okay, yang kat ni, 13. Okay, so hari ni kita cakap dengan sikit gear ratio dengan detail sikit. Okay, so dalam meja I ada 3 set gear. Okay, so maybe anda so tahu 18, 16, 13. So semakin rendah itu nombor, semakin laju dia gear jalan. Okay, so normally orang akan nak case macam ni. Semakin laju anda punya blaster, semakin tak ada power anda punya blaster. Betul kan? So fikir balik. So macam mana kita nak be settle masalah ni? Okay, so sekarang I bagi cara yang paling simple. So sekarang I akan keluar gearbox SLR setengah, plunger kita bubur, nozzle berjalan. Okay, itu saja yang kita perlu. So sekarang I bukakan satu ini sana, I tengok sana dia ada dua jenis. Okay, okay. So ini yang 18.1, ini yang 13.1. Sana I confirm tengok lah. Okay, dua ni. Okay, yang ni tiga, yang ni kita macam ni lah. So you boleh nampak 18 and 13. So kita akan dua ni untuk buat sample. And then I akan try satu set lagi yang normal punya gear. Okay, yang sekarang kat meja ni dia 3 set gear. Okay, so memang tak ada shimming lah, 3 set gear. So hari ni kita nak buat apa? Kita bukan nak compare berapa laju dia jalan, kita nak compare timing for tapered ini, tapered ini. Ha, so normal orang cakap semakin laju anda ambil blaster, semakin kuat ni spring berapa guys, gearbox nylon tak boleh tahan, mesti pecah lah bos. Pernah dengar ni ya? So okay, so I dah bagi tahu, I sudah pakai gearbox nylon for 1 year plus, lebih lah. Tahun 18 September I sudah pakai, September kan, August I sudah pakai FB 30 my gearbox fighting bro. Kat dalam blaster yang beli di malam tu, sampai hari ni still jalan lagi. Macam-macam I sudah goreng, I sudah bosor, macam-macam I sudah buat lah, still masih hidup lagi. Okay, so sekarang nak bagi fahamkan kenapa sekarang gear, kenapa orang cakap custom gear, custom gear, custom gear tu apa. Okay, normally kat AJ base dia orang tahu ada yang pre-order je K1, ada yang modified kau-kau apa dia. Kenapa I nak cakap gear semua I kena custom line. Okay, so ini yang barang dia. Okay, normal kita gear, macam gear ni kita bawa sini, nampak kah? Okay, nampak gear ni. So normal gear kita bawa macam ni, and then dia punya sector gear ni akan jalan. Okay, so sekarang kita boleh nampak, kita boleh nampak gear first tutus ke sini, gear pertama ke sini. So sampai ini gear ditolak dapat dia punya plunger, plunger, let's say plunger dekat sini lah, AOE tune lah, sama gila lah. So sekarang anda boleh nampak dah, first gigi sudah sentuh plunger, first titus, pick up tus, di rumah nozzle sudah buka sampai dekat-dekat habis lah, 80% lebih kurang lah, jabuan dah berlepas lah. Tapi yang gear lepas yang kita custom, yang custom ini yang sudah pernah custom. Okay, ini gear. Okay, sampai dia plunger buka, sampai plunger tu, sampai gear sector gear ni tahan kena plunger, sampai tolak dia jalan, anda punya nozzle baru jalan habis. Maybe tak habis lagi, kena pi sampai setengah baru habis. Lepas tu dia jalan sampai setengah ni, dia stop, tutup. And then delaykan masa ini buka, masa yang nozzle anda tutup. And then dia mah I cuba masuk satu sec lagi tengok.
Oke. Okay. Cincangnya kasih set lah. So, sekarang kita pasang semua. Maybe cerita macam ni susah sikit nak faham. So kita masukkan semua barang supaya senang sikit faham lah. Video ni akan buat pendek sikit lah, dalam 15 minit. Oh, cerita set ni lah. Memang main barang ni simple. Okay, so kita pasang yang ni. Ini kita masuk ke plunger sini. So okay, so ini yang plunger set yang jalan lah. Jalan ni. Okay, so sekarang kita nak masuk dia yang normal ya. Normal kita dapat meja. Okay, so kita bubuh ke sini. Itulah satu kita trick lah. Maka dapat AJ Blaster pakai 1.3. Dia boleh buat high speed and then dia boleh FPS tinggi. Itu saja dia mahu trick kat sini. So sekarang saya dah jalan macam ni. So ini sudah sampai. So nozzle nak buka. So pickup tu jalan. Top. Dah tutup. So tutup. Tutupkan nozzle. Jawabah nak sok keluar. Belum keluar lagi. So sampai ni sudah pop. Let's say anda pakai spring yang macam ni. SLR original. Pop. Maybe sampai sini. Ini belum dah habis. Ini sudah buka balik. So apa akan jadi? You punya plunger belum jalan habis, dia mah nozzle sudah buka. And then apa? Dia mah angin leak di mag, di lain barang. So untuk settlekan masalah ini, otai-otai kat doa tu suka pakai spring keras-keras 1.3, tak boleh bang, kena pakai 1.5. ha, baru sempoi ya, bakal pecah lah. Sini pecah tak. Jangan pecah, pernah pecah gearbox mah semua kena sini. Ekor ini ataupun kepala ni. Sempoi lah, 1.5 normal lah. So masa tu yang nylon tak boleh tahan lah, kena gearbox besi lah. Belum tahan gearbox besi boleh pecah, bukan tak boleh pecah. Anda pakai CNC, anda tak elok buat, tak setting, tak cun pun pecah juga. So macam nak settle masalah ni, senang. Anda gear ini, tiang ini potong, tiang ini buat sampai sini. Ataupun lagi further jika anda lagi high speed. So barulah ada gear custom macam ni keluar. Ni gear custom ni berbual macam ni. And then kita compare. Kalau dah compare balik dua-dua ni, so sekarang nozzle tutup. And then ni pusing pop. Ni so jalan. First two so dapat jalan sampai penuh. So ni, ini so nozzle tutup. Okay, so sekarang ni perhati. Kena perhatikan macam ni masa anda main nozzle tutup habis. And then sini sampai dia habis, dia lepas. Masa lepas tu, anda boleh nampak jika ini gigi sama dekat tengok, dia punya tiang ni kat mana, dekat dekat sini ya. Timing tu 1 second, maybe 1 point lebih second, anda rasa tak ada penting sangat. Tapi for blaster macam gearbox, tu mini second tu memang penting for dia orang. So when dia sampai, dia so delay dengan dia berjalan, ini tutup, dia baru buka balik. So ini yang tempat tu, yang satu trick tu orang selalu tak faham. Banyak I tengok orang cakap high speed, kenapa high speed tak boleh tinggi? Pasang delayer lah. Okey, delayer. Sekarang delayer datang. Sekarang tu mai. Delayer. Okay. Ini yang gear lama. So buka terus gearbox baru, angkat gear keluar. Bagi faham semua. Delay. Okay, delay kat sini. Okay, so delay sudah ada. So sekarang I bagi faham lagi. Okay, delayer, fungsi dia macam nama, delay. Okay, delay. So, jika anda punya ni, okay, let's say anda pakai gear set macam ni, anda buka, pakai SSL jugalah. Ini firing bro. Okay, dah bawa ni.
pasang ni. Okey. So sekarang anda punya blaster pasang di layer. Okey, di layer lah. Kita potong pasang macam ni lah. Memang otak cakap macam ni cuna kau lah. Oh, okey depan ni. So anda boleh sekarang sudah perhati sudah nampak ini tempat ni anda corner ni lagi awal daripada anda tak pasang. So macam mana anda main spring pakai tak tak kuat tak 1.5 1.6 lepas tu anda nak high speed pasang relay ini yang panggil apa? Dipanggil kencing. Anda main jauh ball tekan keluar single boleh dapat maybe 290 something. Tekan auto tinggal apa? 120, 140, 160. Itu main kencing. Leak sampai kau-kau. Wah, masa tu baru tertanggung otai. Otai lah. Orange lah, elok lah, jemen mai lah. Ini pakai Japanese lah. Ini pakai China lah. Itu pakai apa? Bulan ke? Mars ke? Lepas itu FPS rendah. Anda ambil gear set ni. Sobat borong sana. Ini timing. Kena delay anda bagi dah awal. Habis lah. Anda kena faham, ini blaster punya gearbox, bukan BB punya gearbox. BB punya lain. BB anda boleh bubuh sampai M200 pun tak apa. Betul ya? Dia punya design tu lain. Blaster punya gearbox, dia design pasal dia nylon. Anda kena cari cara untuk main macam ni. So, jika kenapa kita nak pasang delayer? Ini pun satu habis cerita tapi lah. 5 minit tak sampai lagi. Okay, so sekarang kita angkat keluar ni. Ini yang kita tak pakai ataupun tipe custom. Keluar balik macam ni. Okey, keluar balik macam ni. Okey, so ini sudah macam ni. So dapat lah. Memang cuna timing semua cuna. Anda pergi test cuna. So delay lah fungsi macam mana? Delay lah fungsi macam ada sikit orang. Sikit orang punya tapered. Tapered ni macam I sendiri. Pasal FB punya tapered macam ni. FB taper, mana FB taper? Okay. FB bagi apa? Di mana taper? Dia macam ni. Dia straight masuk botak macam ni. Ini dia siup ada timing buka lebih kurang 1 second baru satu tutup. FB lain, FB sentuh sampai dia straight tutup. So normally I macam ni. I potong sini, and then sini I bagi dia macam ini potong, and then I bagi dia macam ni. Ha, bagi macam ni. Masa tu kena tengok blaster lah. Jika blaster tu design nak set up untuk high speed, maybe boleh pecah jawa macam auto pecah jawa single okay. Masa tu yang akan delayer jangan bawa macam ni seketul ni, jangan potong ini bagi potong ini tak mau, then bawa macam ni di tempat ni anda patut bagi potong dan tinggal belakang sini lah, tinggal belakang area ni lah. So you bawa macam ni. Macam ni. Yo. Macam ni. Okey. Tak boleh masuk pula. Kena bobo macam ni. Okey, kena bobo macam ni. Yang ini yang cakok ini anda bagi potong ataupun anda boleh potong macam ni, cuma tengok di masjid macam mana. Jika potong macam ni pun boleh, potong sini tinggal belakang ni. Ini fungsi apa? Fungsi bagi delaykan ini taper tutup lambat sikit untuk fit jawa dengan elok. Tapi barang tak elok, satu barang yang tak berapa elok, I tak berapa recommend lah, for I memang tak buat macam tu lah. Jawa tu akan jadi double fitting. Maybe single kalau kena dua, tiga. Pasal apa? Anda mag pakai garan. So you tekan single dengan pusing, and then ini cut off. Dia cut off. Lepas tu ni jawab tu masuk dekat tipis ni, jadi di luang lebih sangat. Dia masuk dua. Lebih double feeling. Ini yang masalah tu kena check sendiri. So dalam video ni, aku bukan nak down siapa-siapa dan nak cerita apa, nak cakap-cakap apa. Cuma nak bagi orang faham tahu, ini tiang ni, sekarang zaman bukan zaman the last year ataupun 2 tahun 18. Ini sekarang 2021. So, barang blaster sekarang gear ni, dia orang sudah bikin sampai potong.
lubang, macam-macam lah kita sudah buat. Bagi dah ringan pun ada, nak bagi potong pun ada, nak potong plunger pun ada. Betul ya? So, kita kena faham ini konsep. Delay kan tapered tutup, dia akan stable kan auto punya FPS. Itu yang paling orang tak faham ya balang. Ha. So, jika tak patah ya, anda boleh cari jaset ataupun cari gear ni, anda pergi buat lubang tu, lepas tu pergi test sendiri. Masalah you, jika you pakai gear, jika tak mau pakai spring berat-berat lah, 1.3 cukup. 1.3 mm spring, and then you set up macam I cakap, buat ini, pergi sampai first tiang ni, tapi you kena make sure kan, ini tiang jangan buat macam-macam lah, buat macam sengit-sengit lah. Kena make sure gear ini dekat sini, and then dia mah time, dia mah position tu memang sama lah. Ha. So you pergi test tengok betul ke I cakap single and auto FPS sama, itu anda blaster sudah cantik lah, memang siap cun dah. Ha. So video ni memang habis lah, memang setup dah 15 minit sekarang habis lah. So for kali ni anda cakap tiang, kepentingan tiang ini bukan auto drop FPS pasang delay, itu bukan, salah. Okay, so jika anda suka video I, subscribe and like. So jika nak tengok apa lagi cerita, apa cerita pula, nak tengok I cakap macam mana, ada maybe part apa yang tak faham, you boleh cuba tinggalkan komen dekat video ini. So I cuba cari cara yang senang, paling senang I explain bagi you orang faham. So again, thank you, bye bye.